Pemangku Ketua UMNO bahagian Tanjung Malim, Muhammad Zaidi Aziz dipilih sebagai calon Barisan Nasional BN bagi pilihan raya kecil PRK Dun Slim. Pengumuman itu dibuat pengerusi BN Perak, Datuk Saarani Mohamad. Lepasan Universiti Islam Antarabangsa UIA berusia 43 tahun itu juga merupakan timbalan Presiden Federasi Kebangsaan Pekerja Belia FKPB. Pemilihan itu dibuat selepas menyenarai pendek 9 nama yang dihantar kepada pucuk pimpinan tertinggi parti. Membuat penelitian, membuat pertimbangan yang sewajarnya, membuat penilaian di kalangan calon-calon yang dinamakan itu adalah yang hebat-hebat belaka. Jadi kita pilih yang terbaik di antara yang baik-baik. Muhammad Zaidi, anak kelahiran Kampung Slim Village, sebelum ini pernah memegang jawatan sebagai Setiausaha Agung serta Timbalan Presiden Majlis Belia Malaysia MBM. Saya akan cuba memberi khidmat yang terbaiklah kalau dipilih sebagai wakil rakyat, dan insyaAllah saya akan berusaha untuk kesinambungan yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Mushari dan demi Kerajaan Barisan Nasional dan juga UMNO. PRK Dun Slim diadakan berikutan kematian penyandangnya, Datuk Muhammad Kusairi Abdul Talib, yang juga Ketua UMNO bahagian Tanjung Malim pada 15 Julai lalu.